Menteri BUMN Erick Thohir akan meluncurkan program mudik bersama BUMN pada Rabu, 15 Maret 2023. Melalui program tersebut, masyarakat bisa mengakses mudik gratis saat Lebaran nanti. Program mudik bersama BUMN tersebut bertujuan mengalihkan ribuan pengguna kendaraan, terutama sepeda motor, ke moda transportasi umum seperti bus, kereta api, dan kapal laut yang memenuhi standar keselamatan transportasi. Erick mengungkap, program mudik gratis yang diikuti 24 BUMN itu akan diberangkatkan dari berbagai titik, baik dari terminal, stasiun, maupun pelabuhan. BUMN juga menyediakan kuota untuk 65.603 pemudik, baik melalui bus, kereta api, dan kapal laut. Menteri BUMN itu menyebut bahwa program mudik bersama BUMN tahun ini dipimpin oleh PT Jasara Harja. Untuk armada bus dari Jakarta, rencananya diberangkatkan pada 18 April 2023 dari Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara untuk moda transportasi kereta api, rencananya diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada 15 hingga 16 April 2023. Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan program itu untuk bisa mudik dengan aman dan nyaman. Untuk mekanisme dan syarat pendaftaran akan disampaikan saat peluncuran program mudik bersama BUMN pada Rabu, 15 Maret 2023.